Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, Egy Pas lagi teman-teman. Dan kali ini kita bakal bermain game Minecraft lagi. Yehehe. Dan di sini kita bakal bermain game Minecraft Java Edition. Sebelumnya aku udah pernah ngetes ini teman-teman, tapi ya sedikit agak nge-lag ya kalau main kreatif or survival. Jadi di sini kita bakal membuat sebuah lapangan teman-teman. Waduh, lapangan untuk 17 Agustusan ya. Jadi gue ingin menyemarakkan juga, ingin meramaikan kemerdekaan negeri kita yang tercinta ini ya. Oke, sekarang kita langsung main aja guys, let's go. Dan di sini aku akan membuatnya dengan sederhana, jadi nggak butuh banyak banget bahan yang harus kita bikin ya. Jadi kita butuh red concentrate and white concentrate. Selain itu kita butuh stone ya, stone stairs. Terus kita juga butuh stone bricks, dan kita juga butuh yang namanya leaf, oak leaf, and kita butuh pagar juga. Kita butuh pagar, dan kita juga butuh gate juga untuk masuk di redstone ya, kok nggak salah. Oh ya ini. Oke, kita taruh di sini, dan mungkin itu aja. Atau oke, kita bakal masukin decoration dulu. Ini campfire. And kita bakal try masukin apa ya? Gue lupa ya. Gue udah punya rencana tapi gue lupa guys. tunggu guys. Ya guys, ini kita bakal pakai itu ya, pagar itu ya, pagar besi. Apa sih namanya, lupa gue. Ini dia icon ya. Oke, so kita langsung aja memulai guys. Dari mana ya? Dari sini aja ya. Oke, kita pasang dari sini. Let's go. Kita pasang gate-nya dan kita pasang lagi. Waduh. Dan kita masih memasang-masang pagar yang sangat panjang ini, dan yep, selesai akhirnya. Ya ampun, simple banget guys. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya guys ya. Ya, seperti inilah build gua ya. Sangat simple alias noob gitu ya. Ya sudah, sekarang kita bakal hancurin dulu ini. Nanti aku bakal pasang kayak bendera merah putih gitu ya. Waduh, ini mantap banget pastinya. Jadi bendera merah putihnya tuh di bawah tapi timbul nanti guys. Keren banget pokoknya, kalian bakal lihat aja nanti. Kita bakal pasang dulu nih red concentrate-nya sampai full segini ya. Oke. Dan white concentrate-nya. Nah, kita kayak gini, pasang gini. Nah, gini. Wadaw. Nah, itu dia. Nah, ini dia bendera merah putih kita. Dan yang terpenting jangan sampai injak benderanya guys, karena injak bendera itu tidak boleh ya. Oke, sedikit lagi selesai guys. Dan yap, ini dia. Jadi timbul gitu nantinya. Dan kita bakal pasang ini oak leafnya di sini. Oke, dan kita pakai stone bricknya ini, kita hancurin dulu. Nah, jadi ini nanti kita bakal pasang tiang benderanya di sini. Kita pakai stone stairnya di sini. Terus, nah ini iconnya, mana icon? Nah ini. Nah, ini dia. Jadi icon box-nya ini buat tiang benderanya kita, guys. Waduh, ini pasti keren banget. Dan ini dia, kita langsung pasang aja. Nah, seperti ini. Simple saja. Tidak usah bikin yang ribet-ribet, guys. Kalau kita bisa bikin yang simple, kenapa harus bikin yang ribet kan? Oke. Jadi kita pasang pagernya di sini. Nah, ini dia, mantep guys. Oke, jadi kita bakal hancurin ini. Aduh, salah. Kita bakal hancurin semua ini. Nanti kita bakal ganti sama blok ya. Jadi lantainya kita ganti aja ini. Tapi untuk pinggirannya kita nggak usah ganti guys. Oke guys, saatnya kita memasang ya bloknya ini untuk lantainya. Dan ya, seperti gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Dan mungkin gue nggak bakal sering juga main game Minecraft Java Edition, soalnya ya gue lebih suka main di HP sih. Dan ini juga sambil nunggu HP gue selesai di service. Jadi untuk sementara waktu kita main di Java Edition aja guys. Oke, kita bakal pasang-pasang lagi nih. Dan yap, akhirnya sudah selesai lapangan upacara bendera sederhana kita. Oh ya, lupa gue, kita pasang di sini sudut 1 dan 2 sini. Kita bakal pasang lampu ya guys ya.
Aduh, salah. Malah pasang campfire lagi. Oke, kita butuh ini, gua butuh tambahan ya. Kita bakal pasang banner putih dan merah. Nah, dan kita butuh lantern juga. Nah, lantern ini kita pasang di sini aja, guys. Jadi nggak usah bikin yang ribet-ribet kalau kita bisa bikin yang simple ya. Oke. Dan kita pasang di sini. Nah, akhirnya udah jadi, guys. Dan kita pasang red banner dan white bannernya di sini. Oke, guys. Dan ini dia, teman-teman bisa lihat ya. Waduh, ini keren. Nah, seperti ini dia. Lapangan yang sangat simple, guys. Terlepas lapangan yang simple, kita masukin dulu ini semua. Yang jelas, niat gua tulus, guys, untuk merah putih tercinta. Selamat untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-74. Sekarang kita masuk dan kita bakal hormat, guys, kepada sang merah putih. Dan ini dia, teman-teman bisa lihat. Waduh, keren banget ya. Dan oke, mungkin itu saja, guys, untuk video kali ini. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa tinggalkan tombol like, comment, share, dan subscribe. Buat kalian yang suka gua bermain game Minecraft Java Edition, langsung komen di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya, teman-teman. See ya.